Đó, đưa con bột. Đi nghe. Sube Benari Uño. Menyeramkan gak sih? Kampungnya buat jalanan. Ngatain gue tukang sampah. Muan. Menyamut ganteng, gagah. Enak aja ganteng apaan. Gue ini udah pakaian kebesaran gue. Pakaian jagoan. Lu mau coba? Lu tadi bilang gue apa? Kemudian. Kebersihan. Lu bilang gue apa? Menyamut gak punya mana. Memang sengaja karena ada rasa gue untuk membuat lu gosong. Saat ini tidak suka lagi sama yang namanya tuyul. Om Bos, berarti nggak butuh kita lagi dong Om Bos. Emang iya, gue udah nggak butuh tuyul-tuyul lagi karena gue mau memperluas usaha gue dan jadi orang kaya yang kuat. Abas, abas, kalian juara aja abas. Emangnya mau magung di mana sih abas? Acting abas, ayah ini. Suwe, pikirnya gue acting. Emang muka gue nggak serius apa? Om bos serius, lihat ini. Mau lo apa sih? Senengannya ngudek-ngudek tuyul gue aja. Weh. Herem. Kau jangan banyak cerita, Rembong. Karena jambut yang sekarang sudah berubah. Karena mulai hari ini gue akan mengekspor semua tuyul-tuyul ke luar negeri. Ekspor? Lo kata gampang ekspor tuyul. Udah gitu ini tuyul juga punya gue. Sekarang gue gak peduli.
peduli. Lu termasuk yang gua ekspor. Aduh. Wah, lu suwe lu ngajakin gua berantem lo ya. Kalau gitu lawan dulu gue. Lu mau ngelawan gue? Iya dong. Berani lu? Berani. Diam aja lu pukul. Oke. Okay. Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga kayak gini nih. Sungguh lempong. Kalau gitu mau tapi lihat senjata gue. Iya. Kayaknya enggak. Kipas angin gua pegang. Fuh, ternyata nangkap tuyul itu gampang. Enggak kayak si Jenny bule oon. Kayak Raya. Jalan-jalan lagi cari tuyul. Ayo, Bang. Jangan kau halangi, aku mau cari duit. Jangan kau halangi, aku mau cari duit. Lo mau cari duit nggak lo? Ayo dah. Jangan kau ikutin, gua mau cari duit. Jangan duit, tapi duit yang banyak. Suara lo memang top. Yoi. Om Bos, waduh, lagi ada tugas nih, PLN. Koslet kali ini ya, ada yang koslet. Om Bos kok diam aja? Om Bos kayaknya lagi galau. Galau nih ya, galau. Lu jangan macam-macam sama Om Bos, karena Om Bos mau ngasih tahu kepada kalian berdua bahwa kalian tidak lama lagi akan keluar dari tuyul Om Bos. Hah? Waduh, Om Bos, please deh, jangan deh Om Bos. Kan kita udah lama dikontrak sama Om Bos. Asal lu tahu aja ya, gua pengen usaha sendiri, gua pengen nguasain sehingga tuyul-tuyul semua yang ada di sini akan Om Bos tangkap. Om Bos, dengerin dulu. Nggak bakalan bisa sendiri, Om Bos. Jadi lo berdua tidak percaya? Nggak percaya. Tembakan peringatan. Bisa! Kalian tahu, sekarang Om Bos tidak ada belas kasih sayang. Sampai tapain aja. Hei, gombal-gombel. Gombal-gombel,
ya, Om Bos. Sekarang Om Bos sudah modifikasi botol jadi kotak. Sekalian masuk. Sekarang gombal-gombel udah masuk. Gua mau tahu tuyul mana lagi yang bakal gua tangkap. Karena Jamrud bin Hasan sudah menjadi kuat. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Lurus aja. Ajib. Ajib Irfan. Ajib suara rebannya. Iya, Irfan suara rebannya Ajib. Ajib suara ya, mana tahu nanti malam dia menang ya nggak, Mlay? Ya, pasti menang. Insya Allah. Yaudah, kita ke balai warga yuk. Nanti telat lagi. Ayo, kita ke balai. Balai pengobatan. Yang mau diobatin siapa? Ya, itu gimana yuk? Balai RW. Wow, 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 waduh. Ugay-ugayan lu. Ugay itu nama orang. Huh? Ugal-ugalan. Van. Nah, lu baru mana? Lu ikut lomba juga? Ya, ngapain lu ikut rebana? Paling kalah. Ini dah sih. Biar sampean tahu ya. Orang sombong itu giginya ompong. Ini anak songong banget lu. Heh, jangan gaya lu. Kalau berani lawan gue, berani gak nih? Hei, Kiribo. Lu gak ada kapok-kapok ya? Selalu aja, ha? Iri sama orang. Jangan iri kalau jadi orang. Saking marahnya, saking semangatnya, Nyok. Udah, Nyok. Tanding robana doang, nggak apa-apa deh. Dari goyangnya, pasti tuyulnya besar. Harganya mahal. Lo udah gak bisa lari kemana-mana. Sekarang lo gak bisa lari dari gue. Ini tuyulnya beda nih. Dek, pasti perempuan lagi. Gua kacar. Aduh.
Deddy mau dicebokin nih. Hajar yang kayak tadi ya, Sin. Oke, gendang. Siapa? Sudah kena hipnotis gua ya. Oh, belum puas juga lo ya. Sudah jadi, sudah kena hipnotis gue. Nah, sekarang lo ikut sama gue. Hore! Kita di hipnotis. Ayo kita dance bareng. Au! Juga nggak bakal bisa lo lepas. Lo udah pada kena jaring gue ya, kena perangkap lo. Tawa aja lo mikir jadiin cewek. Unyu jomblo. Ban. Ban. Bantuin ban. Ini bukain ban. Mau coba lagi, ha? Boleh. Mana lo, ha?
akan menghukum kalian. Di sini ada tuyul. Di sini ada tuyul. Lepasin kita, apa? Ke ember ikan dah. Lumayan dapat tangkepan dua. Lepasin kita. Lepasin lo. Eh, lo gua mau ekspor tau gak lo? Jangan bergerak, bergerak jaga lo. Kita kumpet. Michael Jackson Kawi, serahkan tuyul-tuyul itu ke gue sekarang juga atau gua setrum lo. Tuyul-tuyul, gua mau kirim ke Amerika. Eh, Michael Jackson Kawi, aku gak rela produk Indonesia seperti unyu, jomblo, dan tuyul-tuyul yang lain diekspor ke Amerika sama orang kayak lu. Ini baru yang namanya Om Bos Jamrut. Ya. Mencintai produk-produk Indonesia. Tapi udah kurung dulu ceritanya. Om Bos, ya. Bebasin kita. Kagak bisa. Wow. Kalau gitu. Berarti lu nantang gua. Berani lu sama gua? Siapa tahu. Eh, unyu, jomblo. Kalian akan melihat bagaimana Om Bos Jambut mengalahkan MJ KW5. Waduh, Om Bos kemana? Gua di sini. Tenang jomblo, tenang jomblo. Eh, itu kotak amal. Lihat deh. Ini serem tahu. Ini Om Jamrut, masa unyu lupa? Lagian bawa tabas betot. Jomblo. Iya, terima kasih. Apa sih, mau lepas aja? Kan kita ibu dibebasin. Enak aja, ha? Siapa yang bebasin lu? Ya, gue itu gak rela kalau si MJ KW itu nge-ekspor lu ke Amerika. Om Bos! Gimana, Ci? Berarti Om Bos sama dong sama si Klakson tuh. Michael Jackson KW. Justru gue yang pengen ekspor lu ke Amerika. Masuk lu. Ini baru bisnis yang cerdas. Multi-level marketing. Memet yang ngambil, gue yang dapat. Jadi siapa yang mau punya anggota baru? Tinggal gue yang comot. Hey yo, tuyul bro. Di mana-mana ada tuyul bro. Irfan! Irfan! Irfan, tolong! Tolong! Irfan, teman-teman! Tolong! Irfan! Irfan! Bantu enggak ya? Ah, bantu aja deh, anak kecil kan. Nah, Irfan kenapa? Jadi pergi! Lagi, bukan gue Irfan ya? Nina, I mau bantuin Irfan. Enggak, bisnis ini suka bohong, omong palsu. Tapi kali ini I benar, I swear, I mau bantu. Benar. Ya. Solalali. Irfan! Oh iya, hilaf, hilaf. Irfan. Miss Jenny jangan apa-apain Irfan. No. You lihat aja ya. Abrakadabra, jari mari. Ini obatnya. I bantu ya.
Oke kan? Oke. Di mana nih? Kok di sini? Ah. Waduh. Aku kaget bingung. Tapi kaget, tapi senang. Halo, Jennifer binti Mahmud. Apa kabar? Jennifer binti Mahmud, emang I secara gak sengaja ketemu you karena I mau tangkap you. You now? Jangan dong, di sini kan udah jadi baik. Anak-anak, asal lu tahu aja, Om Jamrut itu beda yang dulu. Karena ini semuanya adalah isinya tuyul-tuyul yang akan Om Jamrut import, ekspor ke Amerika. Sekalian you. Soalnya yang buat I kuat itu adalah Mr. Black. Apa? I tembak you. Sama kalian, gua tinggal atu lagi. Jenny ketangkep, kerjaan selesai. Nah, gua kejar juga nih. Apalagi? Om Jamrut kan bisa ngilang. Iya. Main lari. Oh iya, Irfan. Kalau Om Jamrut tekan gini ya, langsung ketemu Jenny. Iya, ayo. Jenny, gua kejar lo. Satu, dua, tiga. Serahkan kotak itu, atau I akan menghukum kalian. Urusan ini antara I dan Mr. Black. Mereka tidak tahu apa-apa. Jangan menghukum mereka. Irfan, percaya sama I. Kasih kotak itu ke I. Kalau tidak, bisa-bisa Mr. Black menghukum kalian. Kotak ini sama Miss Jenny. Cek. Irfan, ayo sebelum kita terlibat lomba. Tapi Nen, di dalam kotak itu ada Uni sama Jomblo. Mereka lebih penting daripada lomba. Aku harus kejar Miss Jenny. Irfan, tunggu. Akhirnya, tuyu-tuyu ada di tangan I! Yes! Ternyata, Miss Jenny jahat, tetap jahat. Irfan, aduh. Irfan, Trouble Boy. Ngapain you, ha? Miss Jenny gak bakalan bisa nguasain tuyul selagi ada Irfan sama Nina. Oh? Ha ha!
Ini sepeda siapa nih? Emangnya kenapa? Masalah buat lo berdua. Bukan sih, enggak masalah sih. Ini dapat dari mana nih? Lagu lo nyo. Naik sepeda aja kagak bisa. Tahu banyak kaya kami. Di sini ada tuyul. Di sini ada tuyul. Ah, gak kena. Cet. Gak kena. Devan, ikut lomba rombana. Yaudah, ayo. Assalamualaikum penonton. Yuk kita saksikan festival rombana. Ampun bonyok. Yeay. Blay, Blay. Untung kita gak telat, Blay. Iya, aman. Kita tepat waktu selalu, Nyu. Iya dong, sesuai kolingan. Iya, berobot. So iya lu. Mana aku mau bikin tabuk. Bang Mamat ke rumah Mpok Rodia, saatnya pembagian hadiah. Kirain pembagian honor. Oh, tiap Selasa, Brobot. Selasa kan buat lu, kalau gua tetap bulanan. Waduh, Brobot. Berapa?
Ini bukan siapa juaranya. Yang penting kita sudah ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kembali Rabana. Gimana? Setuju? Setuju. RW. Saya dukung. Berarti Om Jambrut itu dalangnya. Nah,
nanti bisa ditangkap polisi lu. Masuk penjara. Oh no. Kalau misalnya abah masuk penjara, bahaya dong. Makannya nasi jagung. Makannya lalap kangkung. Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah enak. Tetap aja ogah-ogahan. Udah, ini balikin sini. Sayang, Abas. Aduh, Bas, Abas. Ini buat apaan? Ini buat apaan? Oke deh. Irun balikin dulu ya. Assalamualaikum. Kalem. Uang itu kamu dan semua saksi mengarah ciri-ciri